terus menerus tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. اللهم محبوبا في قلوبه المؤمنين وبصرنا بالجنة إلا إسرنا حي حافظ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin kaum muslimin, jamaah sholat duhur yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu kewajiban kita yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan ini tidak lain dan tiada bukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada ibadah itu semua para hadirin yang mulia, ada juga yang tidak kalah pentingnya yang menjadi kewajiban kita sebagai umat muslim di atas dunia ini, melainkan mencari keberkahan dalam kehidupan ini. Kita berharap dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang lain ataupun sahabat-sahabat kita dan teman-teman kita selalu berdoa kepada kita dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan sebuah keberkahan dalam kehidupan ini. Ternyata keberkahan itu adalah amat luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak pada semua makhluknya, sehingga keberkahan ini para hadirin yang mulia hanyalah diraih dan didapatkan oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tanpa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan mungkin kita akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam Al-Qur'an, "Walau an ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihi barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Jikalau seandainya penduduk ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberikan berkah dari langit dan dari bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, sehingga kami siksa mereka sesuai dengan perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan. Ayat ini para hadirin yang mulia, paling tidak yang mana pahami ada tiga keberkahan dalam kehidupan ini. Pertama adalah berkah dalam keturunan kita. Berkah dalam keturunan ini, kita akan melahirkan generasi-generasi yang luar biasa. Kita akan melahirkan anak-anak yang soleh, anak-anak yang punya ilmu pengetahuan. Ketika mereka mempunyai ilmu pengetahuan sudah jelas dan sudah tentu, mereka akan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkah dalam keturunan ini, para hadirin yang mulia, yang menjadi sebuah kewajiban kita sebagai orang tua untuk mengajarkan kepada anak-anak kita supaya kita mempunyai keturunan yang berkah. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Walyahsan ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afa." Hendaklah kalian itu takut meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunanmu yang lemah. Maka lemah di sini dikatakan lemah akidah para hadirin yang mulia. Maka apabila kita selalu mengajarkan anak-anak kita, mahasiswa kita dengan kebaikan, dengan keimanan dan lain sebagainya, maka yakin dan percaya berkah dalam keturunan itu akan muncul di hadapan kita para hadirin yang mulia, baik pada saat kita hidup ataupun saat kita meninggalkan dunia ini. Yang kedua, dalam ayat tadi memberikan sebuah gambaran, yaitu berkah dalam makanan. Ternyata keberkahan dalam makanan ini juga penting dalam kehidupan ini para hadirin yang mulia. Maka tidak semua makanan-makanan yang ada di tengah-tengah kita, semua makanan yang berkah. Ternyata dalam tafsirnya Ibnu Katsir para hadirin yang mulia, hanya satu makanan yang berkah itu, yaitu makanan yang halal lagi baik, itu halal dan thayyibah. Maka Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kepada kita semua untuk selalu mengkonsumsi ataupun makan makanan yang halal lagi baik. Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin." Wahai manusia, silakan makan makanan yang halal lagi baik yang ada di mulut, dan jangan sekali-kali kalian itu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata untuk mengajarkan kita kepada hal-hal yang tidak baik, termasuk pada sisi makanan yang tidak baik para hadirin yang mulia. Yang ketiga, ada berkah dalam waktu. Ternyata keberkahan dalam waktu ini penting para hadirnya. Karena kenapa? Karena waktu yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu hari 24 jam ini, ketika kita tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya para hadirnya mulia, maka waktu itu hati-hati. Maka orang Arab pernah mengatakan al-waqtu as-sayf, waktu itu seperti pedang. Kalau seandainya kita tidak hati-hati dengan waktu yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka waktu itu akan lemahkan kita bahagianya. Betapa pentingnya waktu itu, sehingga Allah Subhanahu wa taala selalu bersumpah dengan waktu, wal 'asr, wal duha, wal lail dan lain sebagainya. Oleh karena itu, potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua para hadirin yang mulia untuk menggunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Maka dalam surah Al-Asr itu balas dengan waktu dengan masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Illal ladina amanu wa 'amilussolihati wa tawassaw bilhaqqi wa tawassaw bis-sabr. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah, dan orang-orang yang melakukan amal soleh, dan orang-orang yang selalu mengingatkan dalam hal kebaikan para hadirin yang mulia. Sehingga ayat ini memberikan sebuah gambaran kepada kita, ternyata kita ini dikatakan dalam ayat ini adalah rugi para hadirin. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, innan nasa khalq, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan hancur, manusia itu dalam keadaan rugi. Illal mu'minuna, kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah. Wal mu'minuna kulluhum haqqah,
dan semua orang-orang yang beriman itu masih dikatakan rugi. Illal 'amiluna, kecuali orang-orang yang beramal. Wal 'amiluna kulluhum hatta, dan orang yang beramal masih dikatakan rugi. Illal mukhlisina, kecuali orang-orang yang ikhlas. Para hadirin yang mulia, maka tiga keberkahan ini, para hadirin yang mulia, yang menjadi impian kita bersama, yang menjadi tujuan kita, yang menjadi harapan para hadirin yang mulia. Keberkahan itu bukan hanya saja di atas dunia ini, tetapi kita akan raih di akhirat nanti, para hadirin yang mulia. Kebahagiaan itu, kekayaan itu bukan hanya di atas dunia ini, tetapi yang harus sesungguhnya yang kita raih adalah kebahagiaan di akhirat kelak. Maka ada pepatah yang mengatakan, sya'idun fi dunia wa sya'idun fi akhirat. Kaya di atas dunia, berkah di atas dunia, juga berkah di atas akhir, di akhir juga nanti. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.